اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأفضل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأفضل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم لا إله إلا الله سبحان الكريم الحكيم لا إله إلا الله سبحان القوي الوفي لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل لا إله إلا الله سبحان الرطيب الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم لا إله إلا الله سبحان الخالق البارئ لا إله إلا
illallah subhanal aliyyil azim. La ilaha illallah subhanal wahidil ahad. La ilaha illallah subhanal mu'minil muhaimin. La ilaha illallah subhanal habibis syahid. La ilaha illallah subhanal halimil karim. La ilaha illallah subhanal awwalil qadim. La ilaha illallah subhanal awwalil akhir. La ilaha illallah subhanal zahiril batin. La ilaha illallah subhanal kabiril muta'al. La ilaha illallah subhanal qadil hajat. La ilaha illallah subhanal rabbil arshil azim. La ilaha illallah subhanal rahmanir rahim. La ilaha illallah subhanal rabbiyal a'la. La ilaha illallah subhanal burhanis sultan. La ilaha illallah subhanal sami'il basir. La ilaha illallah subhanal wahidil qahhar. La ilaha illallah subhanal alimil hakim. La ilaha illallah subhanal sattaril ghaffar. La ilaha illallah subhanal rahmanid dayyan. La ilaha illallah subhanal kabiril akbar. La ilaha illallah subhanal alimil allam. La ilaha illallah subhanal syafil kafi. La ilaha illallah subhanal azimil baqi. La ilaha illallah subhanal ahadis samad. La ilaha illallah subhanal rabbil ardi was samawat. La ilaha illallah subhanal khaliqil makhluqat. La ilaha illallah subhanal man khalaqa layla wan nahar. La ilaha illallah subhanal khaliqir raziq. La ilaha illallah subhanal fattahil alim. La ilaha illallah subhanal azizil ghani. La ilaha illallah subhanal ghafuris syakur. La ilaha illallah subhanal azimil alim. La ilaha illallah subhanal dzil mulki wal malakut. La ilaha illallah subhanal dzil izzati wal azamah. La ilaha illallah subhanal dzil haibati wal qudrah. La ilaha illallah subhanal dzil kibriyai wal jabarut. La ilaha illallah subhanal sattaril azim. La ilaha illallah subhanal alimil ghaib. La ilaha illallah subhanal hamidil majid. La ilaha illallah subhanal hakimil qadim. La ilaha illallah subhanal qadiris sattar. La ilaha illallah subhanas samiul alim. La ilaha illallah subhanal ghaniyyil azim. La ilaha illallah subhanal allamis salam. La ilaha illallah subhanal malikin nasir. La ilaha illallah subhanal ghaniyyir rahman. La ilaha illallah subhanal qaribil hasanat. La ilaha illallah subhanal waliyil hasanat. La ilaha illallah subhanal saburis sattar. La ilaha illallah subhanal khaliqin nur. La ilaha illallah
الله سبحانه غني المعجز لا إله إلا الله سبحانه القادر الشكور لا إله إلا الله سبحانه غني القديم لا إله إلا الله سبحانه ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحانه الخالص المخلص لا إله إلا الله سبحانه الصادق الوعد لا إله إلا الله سبحانه الحق المبين لا إله إلا الله سبحانه ذي القوة المتين لا إله إلا الله سبحانه القوي العزيز لا إله إلا الله سبحانه ذي الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحانه العلام الغيوب لا إله إلا الله سبحانه الستار العيوب لا إله إلا الله سبحانه ذي الغفران المستعان لا إله إلا الله سبحانه رب العالمين لا إله إلا الله سبحانه الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحانه الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحانه العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحانه القادر المقتدر إله إلا الله سبحانه ذي الغفران الحليم لا إله إلا الله سبحانه المالك الملك لا إله إلا الله سبحانه البارئ المصور لا إله إلا الله سبحانه العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحانه الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحان الله أما يصفون لا إله إلا الله سبحان القدوس السبوح لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح لا إله إلا الله سبحان ذي الآلاء والنعماء لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمنا ببركة توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-quramu wa tuqda bihi al-hawa iju wa tunalu bihi al-raga wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwasihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli Wawalidina walidihim masyaykh masyaykh Al-Hajin yaqlatin sunnah al-hadakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan rahmat taufik hidayah inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita umur yang panjang di dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan untuk selalu berbuat taat, dan dimudahkan urusan dunia kita, dihilangkan kesusahan-kesusahan kita, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita dengan orang-orang salihin, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudur majlis ilmu khairun min salati alfi raq'atin
وإيادو ألف مريض وحضور ألف جنازة أي كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir di majlis ilmu pahalanya lebih ganal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat, lebih ganal pahalanya daripada menjinguk 1000 orang garing, dan lebih ganal pahalanya daripada mensalatkan 1000 orang jenazah. Nah, jadi keutamaan, kelebihan orang yang hadir di majelis ilmu itu sangat banyak. Bahkan diantaranya Al-Habib Abdurrahman Al-Atas, beliau menyebutkan untuk zaman sekarang ini, Jasidin, sama subuh tadi Habib menceramah di Paliwaran Nurul Huda itu, beliau menggambarkan artinya apa untuk zaman wayah ini nih. Artinya apa? Kita jangan lapas diantaranya dengan majelis ilmu. Karena kalau kita sudah lapas dengan majelis ilmu, nah, itu akan berakibat fatal. Artinya apa? Segala-galanya rusak bagi kita. Bahkan orang yang bahasa kita lepas daripada majelis-majelis ilmu, para orang-orang solihin itu akan merusak bukan hanya jalan akhirat, dunianya pun akan hancur. Nah, jadi pian jangan ragu, yakin aja perkataan orang-orang solihin loh. Artinya apa? Ada mungkin juga bahasa kita hadir ke majelis ilmu itu menyebabkan usaha kita ini terganggu, ada juga. Cuma kadang kita narai hendak matur waktu tuh kada kawa. Ma seminggu sekali, kada kawa seminggu sekali, tiap hari biar. Anu lagi. Ya Allah. Sejam sehari. Bahkan ada salah seorang ulama yang beliau menggambarkan artinya subuh tadi. Ada salah seorang dahulunya termasuk pengusaha besar, sukses. Habis itu napa? Lalunya semakin sukses usahanya, tambah buntu otak nih. Artinya apa? Banyak pikiran. Mikirkan ini, mikirkan ini. Sedikit pulang masalah anak pulang. Sedikit masalah ini pulang. Han, tetap mau urusi tentang hal seperti itu. Masalah dunia nih. Akhirnya datang ke tempat orang solihin. Sebutin saja, banyakkan artinya sibukkan paling kada seperempat waktumu, artinya khusus menuntut ilmu. Karena orang yang hadir di majelis ilmu itu banyak, Allah akan memberikan as-sakinah, ketenangan fil qalbi, ketenangan di dalam hati. Han, makanya diantaranya guru kita Habib Zain, beliau sampai mengatakan, bila ikam banyak pikiran permasalahan dunia, datangi para ulama. Artinya bila ada kawan yang hidup, datangi yang meninggal dunia. Nah, makanya alhamdulillah, ulun biasanya di majelis ulun itu, sabulan sekali paling kada kami berziarahan. Tulakan sampai ke Guru Juhdi, sampai ke mana tuh? Ke Pulau Sebarang tuh. Nah, tiba kulingan bila kada jauh di kita namparak barang kamana di wilayah Amuntai ini berziarahan. Hamun hendak mendatangi wali-wali nang hidup asa ngalih ya. Artinya apa? Kita datangi makam-makam orang saleh. Itu penenang hati. Nang kedua, banyak-banyak napa datang ke majelis zikir atau majelis ilmu. Ada orang babacaan maratib hadat, atau orang babacaan antaranya apa wirdul latif, apalagi amaliah-amaliah orang salihin, atau menghendak empat majelis ulun bian yasin padilah. Jadi ulun kilai sampat dikisah sedikit pas waktu sebelum nang apa corona tadi, alhamdulillah aktif majelis, artinya ada aja tuh seminggu 2 kali 3 kali. Pas datang corona pinik ulun kepala, anu gua majelis tutup dulu kita aja. Betakun lo ni curhat lo pak guruan. Al-Habib ulun, ulun ni majelis ke apa nih? Apakah perlu ulun hendak berbulik ke balik papan enggak? Dulu alhamdulillah ulun aktif menjalankan majelis orang dua ampun Habib di balik papan. Saminggu ni kurang lebih 30 majelis. Saminggu. Han. Cuma sini nyuruh bulik tuh lo. Di sini kan jauh-jauh situ lah kuitan di sini. Waktu kuitan masih hidup. Kuitan di sini ada. Han.
Alhamdulillah berkat kuatan jalan. Akhirnya Allah berkisah nak itu di sini buka Yasin Padilah. Karena Yasin Padilah itu macam-macam. Artinya sanad ijazahnya tuh ada nama nyambung ke Habib Umar bin Hafiz. Semalam Sidin berbagi sanad ijazah nama nyambung ke Habib Umar bin Hafiz. Habis itu ada juga sanad nama nyambung bahasa kita nampak kasunan Ampel. Itu Habib Hasan membuka di Malang. Jadi membuka Sidin sebulan sekali aja Yasin Padilah nih. Cuma jamahnya banyak pian ribuan kayak guru bahit dia. Sekalinya sanatnya jasa Sidin menyambung kasunan Ampel. Ada juga nang sanatnya Kiai Asrori dulu dikenal apa ulama besar di Jawa Timur. Bila pengajian sebulan sekali aja cuma jamahnya puluhan ribu Sidin membaca Yasin Padilah. Sanatnya menyambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, jadi macam-macam. Ada nang sanatnya menyambung ke Imam Ahmad Al-Buni. Jadi Yasin Padilah ini sedikit mengisahkan salju promosi jelas. Ya enggak? Jadi Yasin Padilah ini artinya apa? Amaliyah nang memang dahulu uja guru kita mengatakan nang dibaca oleh orang-orang solihin, para ulama. Jadi kada ada orang biasa nih membaca belum. Nah, zaman wahini Yasin itu lebih pantas kita membaca Yasin Padilah. Karena bila orang membaca Yasin Padilah, itu pasti membaca Yasin. Ya Allah. Bila orang membaca Yasin, belum tentu membaca Yasin Padilah. Bahkan diantaranya di YouTube. Nah, mungkin bisa buka YouTube. Itu diantaranya Habib yang di Surabaya, itu diingat kebenaran Sidin. Itu beliau menggambarkan barang siapa membaca Yasin, 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 sampai 7 kali. Sama aja. Kemudian membaca Salamun Kaulamir Rabbir Rahim itu membaca sebanyak 14 kali. Sedangkan nampun kita ini 10 aja. Jadi mun membaca surah membaca 14 kali. Nah, itu riwayat daripada Imam Haddad. Riwayat Imam Haddad itu sama pahalanya membaca Yasin 40 kali. Jadi tambahannya itu aja. Ada juga riwayat lain yang mengatakan orang yang tatkala dalam suatu riwayat membaca Yasin Padilah kemudian ia hadiahkan pahalanya lewat mimpi. Salah seorang habaib ulama besar bermimpi lalu berkisah. Napa? Artinya seseorang tadi kebanyakan banyak masalah di dalam kubur nih disiksa. Lalu ada salah seorang anaknya membaca Yasin Padilah. Diniatakan, dihadiahkan bahasa kita kepada kuitannya. Lalu Allah memberikan kerajaan yang paling istimewa, khususnya di seluruh kuburan tuh, khusus kepada kuitannya tadi. Pada kuburan kuitannya tuh apa? Dalam mimpi disiksa. Lalu Habib kita bangun, mendatangi nang si anak tadi. Ikam apa amaliyah ikam nang adikam kirimi sagan kuitan ikam. Kada dari pai, belum biasa umpat majelis guru si anu aja membaca Yasin Padilah. Karena setiap membaca Yasin Padilah guru si anu tuh, Sidin apa niatakan sagan kuitan. Bujur di Sidin, aku tak mimpi Sidin mam tadi. Nah, itu gambaran kisah sedikit. Nah itu. Jadi mungkin bergabung, ulun Yasin Padilah. Api wilayah sini, diang suka, ada. Yang suka ada di Barungai di Tambalangan itu hari Rabu imbah asar. Habis itu mun handak nang anu di Kutaraden ada juga. Alhamdulillah di Amuntai ini 16 majelis kami dalam seminggu sudah. Alhamdulillah artinya dalam setahun ini Allah membukakan cepat jalan. Dan istilahnya tak bukti di antara anak ulun soh atau anak mandangar ada orang cilah hanya empat ini kisah sedikit ini kan kisah lain lagi orang tuh hanya empat cilah majelis apa Yasin Padilah lalu berkisah di hatinya Allah artinya julun pian jangan mengeluh lawan manusia lagi lapah deh jadi keluhannya lawan laki kan begini apa laki benar kada paham juga.
Jadi mengeluh itu apa? Lawan Allah Ta'ala. Tatkala kita mengucapkan hajatuna, 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 di situ keluhkan hajat kita. Cuma jikuku kita jangan lepas tiga macam. Nah, pertama panjang umur taat, sehat dan taat, mati beriman. Makanya orang membaca Yasin itu apa biasanya? Niat tiga macam. Waktu apa? Nisbu Sa'ban. Habis itu apa? Musim apa? Orang membaca Yasin. Kenapa Yasin ini pembuka dunia untuk akhirat bahasa kita. Dan hampir semua doa-doa di dalam Yasin Fadilah ini maknanya meminta dunia tapi tujuan akhirat. Sampai-sampai doanya apa? Ya Allah, jadikan ulun ini orang yang paling dicintai seluruh makhluk-Mu. Bahasa kita samut. Kenapa kah? Artinya cinta lawan ulun nih. Han, apa lagi? Mun sudah orang seduniaan ini cinta lawan kita, artinya napa aja mudah, tapi jadikan kecintaan mereka itu tujuan untuk akhirat. Artinya napa? Hei, alhamdulillah, ulun mikir saja, bang sedikit. Asa kada mungkin nih, guru aja. Pian bulan Sa'ban ada karanjana hendak berangkat ke Hadramaut, hendak nang berumrah. Ada ya, bang duitnya kada ada. Insyaallah kena guru aja. Ada aja. Artinya manusia nih, nang dahulu kita anggap macam-macam. Insya Allah tabukaan hati ini hendak apa? Hendak baik dengan kita. Nah itu diantaranya. Jadi sini diantaranya apa? Keluhan tentang Yasin Fadilah itu tatkala mengucapkan hajatuna 41 kali. Hajatuna, hajatuna. Nah, insya Allah hajat-hajat kita napanan kita. Keluhkan dengan Allah Ta'ala itu takabul. Nah itu. Sedikit ya keutamaan majelis ilmu. Pada ulun hari ini hendak berkisah tadi napa tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau ulun membaca tanda-tanda hari kiamat ini waktunya kada dek. Kenapa? Karena hampir semua daripada tanda-tanda hari kiamat nang ulun tulis nih hampir nampak sebagai tanda. Di sini ulun menulis kurang lebih ada 48 tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat melainkan mereka akan menjadikan masjid hanya tempat untuk bejajalanan. Ya kalau bujur lah. Bila orang anu kita tulakan bumrahannya aja. Sangkanya berfoto, bergambaran, kada sangka buruk, Pak. Hendak tulak ke Mesir, ke mana? Hendak berbutuh lempeng aun. Hendak tulak ke sini, kenapa? Nah, jadi utamanya kenapa? Kita niat utama jangan sampai harapan dunia. Bujur-bujur hendak beribadah, ya Allah. Memang berbutuh bergambar itu nomor dua aja. Nah, makanya zaman wah ini kenapa? Banyak orang menjadikan masjid bermegah-megahan dan mereka menjadikan masjid hanya untuk berjalanan. Di mana-mana orang kada kelas saing masjid. Belum kisah masjid ini pas malam berjalan. Pak kendaraan kami ke Banjar Duh Habib Umar. Sepanjangan wah ini masjid. Harat-harat. Sekali sumbah yang suku, beenam orangnya. Sunyi wah ini masjid. Kada kaya bahari. Mun bahari aja kisah. Bila anak masjid ini pakai lampu nah. Belirit turunan orang. Kan lain-lain dah ini. Bahkan Habib Abu Bakar Al-Atas belum menggambarkan wah ini jadi sini apa masjid dijadikan hanya tempat bakar nih. Bujur aja. Makanya ulun biasa kada sarik kada pang. Cuma ulun kada hakun bila jamaah to bila handak singgahan bakamihan. Napa? Guru aja kita singgahan di masjid rantau aja. Nyaman pinggir jalan. Napa aja ulun maka singgah situ? Nyaman bakami guru aja. Ya Allah, artinya masjid dijadikan tempat bakami. Jadi Jusidin mun handak bakami itu singgah di pom bensin. Tu kami hi pom bensin nang lho Bapak ya. Ya Allah, artinya di wisinya jelas. Boleh aja pian singgah di masjid. Nah paling kada saikung berdua barang. Artinya sumbahyang tahiyat masjid. Ini singgahan sabuah bisna. Pakamihan seikung kada dia nama hormati masjid. Artinya bila anda itu apa? Paling kada seikung. Supirnya kada mau, paling kada gurunya barang. Anjulun ayah singgahnya masjid. Bila kada dia sembahyangnya ulun barang dua rakaat sudah. Artinya ada tahiyat masjid menghormati lawan masjid. Itu tanda-tanda akhir zaman dah.
Jadi kalau mengisahkan tanda akhir zaman ini, hampir sabarataan nampaknya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dulu menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu aja. Karena kalau yang berbicara tentang majelis ilmu ini sangat banyak riwayat hadisnya yang menyebutkan kelebihan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah, masjidnya, musallakah, majelis ilmukah, apakah, yatluna kitaballah, berbicara tentang hukumnya Allah, wa yatadarasuna, berbicara tentang ilmu-ilmunya Allah, bainahum illa anazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan memberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi bila orang hadir majelis ilmu, insya Allah hati tenang. Jadi melumpian banyak pikir. Anulah aja. Kada sampai nang sejam dua jam lagi kami ditangkap mahmo. Napa nih? Kenapa lagi hutang? Mak aja. Kayapa nih sejam dua jam lagi tukang tagih hutang nih. Turun melumpian. Tari majelis ilmu. Allah akan berikan as-sakinah jalan. Ulun suah membekiakan. Anu guru aja isuk rumah nih anak diambil orang. Kayak perjalanannya nih, pian gawal aja lo, ada waktu, jangan mikirkan dunia lagi, fokus didatangi makam-makam orang salihin. Atau pian di situ napa? Biasa kita cari majelis-majelis ilmu, berdoa pian, karena janji Allah Taala dah, Allah akan memberikan as-sakinah, ketenangan kepada mereka. Sekalinya alhamdulillah, biasa kita, anu ditunda orang gue setengah bulan, an. Tunda orang setengah bulan bang, pinik pulang, pian rancaki datang ke majelis-majelis ilmu atau orang-orang salih. Akhirnya apa? Hakun sidin istiqamah, banyak amalia segalanya. Sekalinya kada sampai bahasa kita anu menelpon pulang orang. Anu aja, tadi aja ada anak pian. Nah, padahal anak tuh kada tahu, kada nak pergi kisah. Kada nyaman lawan nang lakinya nih bahasa kita anak tuh membibini. Sekalinya napa? Tadi ada anak pian dia menelpon. Artinya membayari hutang pian nih. Lalu ditelepon nah anak. Kenapa? Kamu membayari laki ulun dia menyuruh dia. Tabukannya hati Tuhan. Hendak membukakan hati julun pian. Kami tuh ngalih dua anak-anaknya nang laki tuh. Nang nang basi kita. Kadang kan nang anak bini aja bang. Kenapa? Nang laki tuh macam-macam aja. Kenapa ke hati nih? Artinya apa? Allah membukakan sakinah, ketenangan itu bukan hanya lewat kita aja, kadang lewat manusia, kadang lewat di mana. Itu karena apa? Allah mudahkan jalan dunia kita dengan jalan kita hadir ke majelis ilmu ataupun kita biasa datang ke majelis-majelis orang salihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Nah, ini hadis panjang sedikit. Barang siapa nang melapangkan permasalahan orang di dunia, ni orang nang katuju membantu orang di dunia cilai. Qurbatan min qurabid dunya, permasalahan daripada permasalahan dunia. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah pun akan menghilangkan permasalahan inya kaina di akhirat. Makanya bila orang ketujuh membantu orang di dunia, Allah pun akan menghilangkan permasalahan inya kaina di akhirat. Bahnu berat, anu hendak kai guru aja membantu orang tuh. Cuma orang tuh bila dihutangi kan suah bayar. Ada aja manusia kita. Bahnu ada juga hendak ditagih masa kita. Umah beratnya. Cuma mun gambaran ulun nih, gambaran halusnya aja, Pak. Artinya mun pian besi emas 200 kilo di tangan. Umay. Pak Jun, misalnya aja, datang orang minta bantu, duit 100-200 ribu, anggap bersedekah. Iya kalau, besi banyak lagi emas di tangan 200 kilo. Ada juga itu gila gambaran. Ada juga orang kada bisi emas. Cuma umah bisi duit segudang di rumah.
Ya Allah, mudah naik. Artinya lah, Pak. Makanya julun biasanya Yasin Padilah itu doa kami sebut sing haja. Ya Allah, jadikan kami orang yang terkaya. Sedunia anim kalau kami penyuginya. Tapi jadikan kami orang yang paling pemurut di dunia. Orang yang kata jumlah hambur duit, nah. Karena sedikit menjelaskan kita kisahan aja tentang sedekah aja deh. Jadi pun di sini ulun lihat semangat pian nih tentang masalah duit bersedekah di dunia. Wa man qurabat dunya nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara. Barang siapa nang katuju menutupi aib-aib orang di dunia. Tahu wae pada orang kok ada bagus. Kamu je jangan tapi hati akun mau tangi niatulah ya. Nak disuap beya. Han, katuju muka aib orang tuh. Bujur ae bahasa kita tuh mamadehi kawan, amung keluarga kada papa, amung orang lain jangan tuh membuka aib orang. Han, bagaimana yang jekin? Kada aja mun kawan amung kawan dekat mungkin kada papa. Aku je kada panganu 2 kali 3 kali dah mau tanginya tuh disuap beya. Han. Artinya orang nang katuju menutupi aib orang di dunia. Kada katuju makan julun tentang membuka aib nih artinya sama menggibah orang. Amun menggibah itu napa sabanyak-banyaknya amal bahasa kita napa akan habis. Makanya diriwayatkan nanti akan banyak orang-orang nang menyesal mereka yang melakukan perbuatan baik padahal amalnya habis bahkan sampai-sampai napa membawa dosa. Lalu ditakuni kenapa sebabnya? Katuju menyambat aib orang menggibah orang. Yang bila menggibah orang ini cilain apa? Dosa-dosa orang itu tak pindah ke kita. Amun bahasa kita tuh amal-amal ibadah kita nih habis dan diunjuki ke orang. Bilanya amal kita habis napa? Dosa nang orang kita gibah tadi pulang napa? Tak pindah ke kita. Han, beratnya. Bahnu duduk di majelis ilmu, madang gurunya terlambat sedikit, menyambat orang deh. Jadi pian, mun di sini kan ada bang. Ya kalah. Pian mun ada orang kayak itu jangan diparaki. Bejauh aja, mah bisa kan amal pian. Ada jauh bahnu nang gaya bila santai. Berikan, si anu tuh kada suka pengajian nih ya. Bisa, bejauh dah pian. Mah bisa amal, jangan apa mau sih orang. Kita ini apa? Pribadi kita pun kada tahu diterima kah amal kita ini kada. Yakinkah kita ini masuk surga kada kah? Han, mati beriman kah kada kah? Kita kada tahu belum. Jadi kita tentang dunia ini, tentang permasalahan orang, kada usah mengurusi kita. Jadi kita apa? Mengingat lawan pribadi kita aja ya Allah. Hai. Beramal sana sini diterima jua kah? Han, macam-macam main lagi. Waman yasara barang siapa nang katuju menutupi aib-aib orang di dunia. Maka Allah pun akan menutupi aibnya kaina di akhirat. Makanya orang nang katuju menutupi aib orang di dunia, di akhirat pun apa? Ditutupi Allah Ta'ala. Karena kita pun di akhirat ini tahu, tatkala dihisap itu tabuka sebagai ta'an. Pulan bin pulan, ikam nakaini. Oh ada daya ya Allah, kada pernah itu. Tapi hatimu rancak itu. Kan sambil berdedai baju segalanya, ada orang lalu pinam, ini apa pinamu hape ini. Padahal ini kes di hati aja. Artinya orang nak katuju membuka aib, bahasa kita napa? Orang nak katuju akan dibuka aibnya. Walaupun kada tak ucapkan bahasa kita, napa terlintas di hati? Han, jadi kita ni kada bisi aib pang. Di akhirat tu kena ya Allah macam-macam. Padahal kada pernah berucap, kada pernah ini. Tapi lantaran itu kan. Nah, bagi orang nak katuju menutupi aib orang di dunia. Artinya nak kaya patah wai, sifat orang kaya ini, nak kaya ini, kada hendak berkisah. Han, sampai orang nang manu betakun orang jauh nih. Anu je para rumahmu tu kamu tahu lah lawan si Anu tu je. Si Anu tu suah juga kayaknya je kelanggar sama si Git. Hai raya aja kan suah sembahyang je. Nah, aku ada tahu tu. Artinya apa? Kita kan hendak tahu wai sifat orang ni kada bagus, macam-macam segalanya. Anu je, mun di wadah kami je be pirang kada kau bantuan sandal hilang terus je. Nang si Anu tu pang dicurigai je di para rumahmu tu. Ikam biasa hilang sandal, kada suah pang tu. Artinya menutupi aib pada sandal seorang bisa hilang terus. Artinya apa? Menutupi aib tadi. Nah, orang yang katuju menutup aib orang di dunia.
Allah pun kena di akhirat menutupi aib-aibnya. Orang yang sudah kada berhisab lagi, napa orang tadi masuk surga mudah kena. Tanpa hisab segalanya langsung dah kasih kita. Kenapa? Ini gambaran orang nang ketujuh menutup aib orang di dunia. Wallahu fil aunil abdi, Allah kan selalu menolong seorang hamba selama hamba tadi ketujuh menolong orang di dunia. Uma membantu orang ini memang hal yang berat kan. Cuman apa tentang membantu orang ini apa nang sangat banyak memberi manfaat. Bahkan digambarkan apa Allah sangat suka, sangat reda kepada seorang hamba nang pemurah apa dibandingkan seseorang hamba nang ahli ibadah tapi pemalar. Nah ketujuh tuh nang bagusnya itu apa ahli ibadah orangnya pemurah pulang. Ini kada ya Allah, ketujuh sembahyang, beribadah, berumrah sana sini, amas 200 kilo di tangan. Han. Cuma umat tetangga sabelah-sabelah ini macam-macam sambetan. Umat aja, hayar raya aja itu berbagi 5,000 aja. Si dindo. Artinya apa? Menggambarkan kita apa orang yang istilahnya kada bagus. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sedikit membukakan hadisnya. Tentang masalah sedekah. Jadi mudah-mudahan juga kita dari apa dijadikan orang yang paling sugih, orang yang pemurah. Kan ya Allah. Hendaklah biar enggak itulah. Nah, pian baca Yasin Badilah. Karena situ ada doanya, ya Allah, jadikan kami orang yang masih kita dicintai seluruh makhluk-Mu dan jadikan kami orang yang paling dekat kepada-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang paling penyugihnya. Sebab siapa lagi dan jadikan kami orang yang paling pemurah. Kan? Doa-doa itu rata-rata nak itu hampir semua. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala." Sedekah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak 70 macam bala bencana. 70 macam. Amun corona itu semacam aja masih. Penyakit ini, penyakit ini itu semacam aja. Jadi artinya apa? Orang bersedekah itu 70 macam bala bencana. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, "Dawu mardakum min sedekah." Obati penyakit-penyakit kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Allah Ta'ala itu kada memandang cilai berapa banyak harta nang pian sedekahkan. Tetapi Allah Ta'ala itu memandang berapa banyak pian wani bersedekah dengan harta kita. Tapi kalau bibinya ini kada wajib. Artinya nang laki aja. Kayak apa aja menang laki aja bahasa kita pamalar. Memberi bini aja 20 ribu sehari. Padahal jam penghasilan nih, orang penghasilan. Kaya. Penghasilan sehari 2 miliar aja. Lu kada tanggung mama dagang. Memberi bini 20 ribu sehari aja. Penghasilan 2 miliar sehari. Han. Nah kayak anak bersedekah berarti pian mengkau bersedekah 5 ribu. Artinya apa? Sedekah ini pembuka semuanya. Menghabiskan jadisnya lah. Khusus tentang sedekah. Dawu mardakum li sedekah, obati penyakit-penyakit kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Ini pernah kejadian Yun. Waktu itu di Balikpapan. Jadi ada orang penyakit kanker otak. Nah, jadi diperkirakan si Dini hendak beroperasi jelas. Pas hendak beroperasi, ujar orang napa ada kurang dari 100 juta, Bang. Kurang lebih 100 juta ongkos hendak beroperasi nih. Nah, jadi jeng nang anak mun nang itu kada mayu duitnya. Lalu berkisah lawan Habib. Jadi jar Habib nang kaini aja nah. Pian beisi duit berapa labihan nih? Kurang lebih 40 juta. Hakun lah masadakah akan 10 juta aja atau lebih kah? Ini aku hendak membangun pesantren aja sedin. Artinya niatakan aja pahalanya ini sagan abahmu. Karena abahnya ini dipunis dah. Kada sampai sebulan lagi mengkada dioperasi meninggal dunia. Ya dokter itu wani mampunis gitu. Bahkan ada wani mampunis 3 hari kan. 3 hari aja lagi aja. Akhirnya apa? Sudah dah. Anak operasi lebih 100 juta kan mayu duitnya juga. Dah sedekahkan. Sapa 10 juta. Akhirnya disedekahkan sebulan, 2 bulan. Sehat ya banyak nih.
diperiksa penyakit itu ada masih. Sampai bertahun-tahun dan meriwayat Malakul Habib tuh, kenapa? 7 tahun kalau ada salah, masih hidup orangnya. 7 tahun hanya meninggal dunia sendiri. Padahal kenapa dipolis kada sampai 1 bulan lagi? Bahkan orang tuh tambah sehat dia kalau berjalan, kalau buka-buka. Cuma mun diperiksa itu penyakit itu ada masih. Artinya. Jadi pun apa pun pina merasa pina hendak gari pina kali nama awak mah ini hendak sampai dah sakun ini sudah timbai lagi emas di tangan lah kena lo nyambutnya lah ya lah itu di antaranya hadis ini hadis Rasulullah dawu magdakum jangan obati penyakit-penyakit kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Ini bukan hanya penyakit zahir tapi penyakit hati. Orang bisi anak cilai, umah lapar dipadahi. Ulun tak ingatnya hadis ini. Jadi ulun tak kuning guru ulun, anu bipai ada orang bus di Banjar nih. Bus macam-macam dah. Cuma beisi anak nih ada seekor nang nakal. Lalakian, napa berjual sabu. Pada jisidin napa pun duit hambar apa kunjukin lah. Asal jangan berjual lagi, supannya. Jisidin 3 kali tertangkap polisi dah. Diurusi habis duit nang sampai miliaran. Artinya kan sudah berjual lagi nah. Akhirnya kenapa kan sudah berjual sampai 4 pokoknya 7 juga menyabu lapah daripada berumrah nih di bawah deh. Tiap bulan nah berumrah. Nah kan orang sugih ya. Tapi nah kan keras hati nih berarti. Akhirnya betakun wadah ulun. Betakun kenapa lewat dang sanak. Anu aja guru aja, ulun ini ada bisi dang sanak di Banjar. Berkisah, julun pian ulun akun-akun guru ulun lah, ulun takun ini. Anu aja si Den, akma istiharah ya tadi. Si Den itu bisa guru ulun itu istiharah ya kan. Artinya lewat Quran. Di Quran itu menggambarkan memang orang tak masuk orang berduit. Memang julun, inggih, orang ini memang berharta. Kalau bisa suruhnya bersedekah, niat khusus segala anaknya tuh. Lalu bahasa kita kenapa? Lalu mempadahkan nangka itu. Lalu kisahnya kenapa bersedekah? Pokoknya dalam 40 hari itu mungkawa bersedekah tiap hari. Niat khusus anak tadi. Sakalinya kada sampai 1 tahun nih, sampai 1 tahun mah kada 1 bulan gitu. Kada sampai 1 tahun nang anak tadi napa? Lalu hendak jadi orang baik. Mau ke pengajian. Wah ini apa? 4 lawan Habib di Banjar. Ke mana Habib? Mau pati tarus, hantu mati Allah bukakan hati ini julun. Pada jisin bertahun-tahun, sampai abahnya itu meninggal. Memikirkan ini aja, sebetulnya abahnya itu. Masuk rumah sakit, macam-macam, kelakuan anak nih. Kayak apalagi, makanya digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Nabi. As-sadaqah kata Rasulullah SAW. Tulfiu gadgu rabbi wa saddaqa tarudul bala wa tazidu fil umur wa kashwatul nifal yunsil li sadaqah. Dan meriwayat lain disebutkan sadaqah itu mengobati penyakit hati nang keras. Jadi pian mun ada orang bisa penyakit hati nang keras naudzubillah apa napa pian nyatakan cuma julun itu pang Allah kada memandang banyak harta nang kita kita sedekahkan. Allah memandang berapa banyak kita wani bersedekah lawan harta kita. Mun handak kita dikatakan sebagai ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu napa? Orang nang wani bersedekah lebih dari separuh hartanya jelas. Pian misalnya nih beisi duit 1 juta wani lah pian bersedekah 500 ribu mah berat. Cuma alhamdulillah ulun pernah kira-kira alhamdulillah mudahan diterima beki saja bang. Jadi waktu di pondok dahulu di Jawa duit ni kadada jelah dikirimi kuitan. Isi duit berapa 20 ribu. Bila hari Jumat biasanya libur. Ma duit 20 ribu. Jadi pak guruan tu imbah mengisahkan tentang ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang yang menghabiskan separuh waktunya kepada Allah, separuh waktunya apa? Separuh hartanya di jalan Allah. Wahninya. Makanya dikatakan ashabul yamin. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Akhirnya pas hari Jumat itu turun naik ke pasar. Sekalinya ada orang memaraki minta sedekah. Ulun hendak membuktikan ulun ini jadi ashabul yamin.
ada kuitan saudara anu kada mangirimi segalanya segalanya un sedekahkan 15.000 mun 10.000 pas separo belebih 15.000 sisa 5.000 aja lagi duit han. Akhirnya ringkas kisah kada sampai sabulan jelai lalu ada keluarga menelpon anu jani ada keluarga kita nang sugih nina ada nang kupandirakan masalah ikam tu handak hadarang maut kah handak kamana ikam sekolah sidin siap membantu umah semua cepatnya jul kada sampai sabulan padahal handak nang kaya kakawanan berangkat juga kada sampai sabulan imbah ulun basadakah saparu tadi keluarga ni menelpon nya ada keluarga kita naja ku kisahkan dia tentang ikam ni sekolah di Jawa mun ikam handak sekolah ke sana ni siapnya membantu 30 juta alhamdulillah bu. Bila yang ada masalah napa-napa-napa aja yakin. Han cuma sedekah itu juga orang dikatakan napa? Kata Imam Haddad, sedekah nang bagus itu sedekah nang tangan kanannya bersedekah mun kawa tangan kiri gin kada tahu. Itu khususnya lalakian. Amun dibinin bapa dah helo laki dahulu. Wah banyak pak inilah. Kada banyak, Bang. Handak bersedekah nang 2 juta nah. Ja banyak. Kada duit simpanan berapa? Aku ni. Ya banyak deh, pang 2 triliun. Bang masih kita tambalangan tu nah, pian cepat-cepat lagi. Artinya apa? Mun banyak harta julun. Amun bisi duit bahasa kita 10 juta, handak bersedekah 1 juta umah, bisa kebanyakan mah. Ya Allah. Kemudian di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk usahakan bisa sedekah jenak. Tentang keutamaan majelis ilmu ini banyak. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bisadaqah. Jaga, lindungi harta-harta kalian kata Rasulullah dengan banyak-banyak bersedekah. Nih. Jadi misalnya orang tuh cilai mun istiqamah katujuh haja membantu orang, kemudian dapat hal musibah naudzubillah kabakaran, toko, rumah habis harta, jangan ragu ya. Allah pasti memberi yang terbaik. Contohnya kisah kawan ulun ada. Jadi kawan ulun tuh memang tak masuk pemurah. Sekalinya pas pasar tadi digusur, Allah pianlah. Han, ma, kayak penguru jadi tutup meja. Jangan ragu, Allah pasti memberi yang terbaik. Bagaimana bisa duit, sedekah aja lah. Ya kan cek bang, kawan ulun tuh bilang apa-apa, curhat dua ulun nih. Jolong pian niatakan, mesti Allah, kada sampai 3 hari lalu dapat toko di luar. Sakanya rami pada sebulan. Kada sampai sebulan ya kita. Allah tuh pasti memberi jalan terbaik, asal orang yang katujuh apa, membantu kepada orang lain. Ada aja, tambah sekitar rumah aja, pasang digusur ini, tambah buntu pikiran lah aja. Nah ini berdiam aja, biar lagi aja, duit ke depan masukan, jangan ragu ya. Selama kita masih intinya apa, membantu kepada orang, Allah pasti memudahkan jalan kita tentang dunia ini. Di antara kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu fi ghadbi rabbi, sedekah menghilangkan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi dalam riwayat dikisahkan pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu nah budak pian tu bebasakan. Kenapa? Karena budak pian itu tertulis takdirnya sebagai ahli neraka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat membebasakan budak tadi, memberi beberapa biji kurma aja. Ada mengatakan sabiji kurma aja. Mungkin kurmanya ganal kan yo itu jelek. Akhirnya kan mendahulu bahalus halus halus saya ini deh. Ya kira apa? Akhirnya tatkala itu apa? Si budak tadi setelah dibebaskan berjalan lalu memakan sapanggal kurma. Di tengah jalan ada orang minta-minta. Jadi ujar budak tadi, aku ada di sini apa-apa nah. Munikam handak aku nih ada di sini sapanggal menikam handak beriakan lalu menerima orang tadi diberiakannya sapanggal kurma tadi lalu setelah itu napa turun malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ujar malaikat Jibril wahai Rasulullah mana budak pian tadi ya Rasulullah ikam suku bebasakan kalau cari kita cari kenapa karena budak pian tadi berubah takdirnya dari ahli neraka berubah menjadi ahli surga lantarannya bersedekah sapanggal kurma
Seapa nilainya sekendil kurma? Makanya jun Allah kada memandang berapa banyak harta nang pian sedekahkan. Mun pian bisi nang apa? Bisi nang harta sing banyakkan tanah banyak, bisi motor 100 buah, bisi emas 500 kilo. Besedekah 1000 mah. Tatawaan malaikat pian. Kada, kada mari mehakan, Bang. 1000 besedekah bisi harta tu banyakkan. Artinya apa? Itu gambaran bagi kita. Kemudian di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqah hadiyatun tahadda wa tahabbu." Sedekah itu suatu hadiah yang menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Ulun membuktikan. Bila orang jilun sarik lawan kita, pian timbaya duitna. Nah, kayak apa kasariknya? Tetangga ya, anu aja ada bisi, anu aja sapupu ya, keluarga timbai duit 100 ribu. Nah, bila masih marangot timbai 1 juta, bila masih sarik timbai 10 juta. Artinya bila masih aja sarik, nah 2 miliar rezeki ampih pian. Ya kalau ini gambaran Rasulullah, langkah apa aja. Artinya bukan hanya apa sekedar duit aja, rancak-rancak yang bersedekah. Memulah limping itu siapa ada? Kan, timbai, atari, kesebelah. Pemulaan jadi buang orang limping di hadapan rumah. Karena bila ini apa? Karena bila hari Jumat berniat kok. Artinya apa? Membagi-bagi makanan nih, Allah membagikan rezeki ke mana-mana. Nah, menunjuki pulang. Alhamdulillah akhirnya apa? Nih, hati orang tambah rasa cinta. Karena mungkin, Bang. Jadi nang kayak pahaja sar lawan kita, amun kita rancak memberi hadiah sedekah kepadanya, Allah akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada fi qalbihi kasawatan falyusir li sedekah." Barang siapa yang didapat dalam hatinya hati nang keras, nah nih. Ini hadis yang ulun gambarkan kisahnya tadi. Obati hati nang keras tadi dengan banyak-banyak bersedekah. Bahkan dalam riwayat dikisahkan, ini kisah cuman jelah. Ada salah seorang ulama besar jelah. Ini ulama besar di Madura. Kadahu Kiai Khalil kan Kiai apa kada tahu kisahnya. Kisah guru ulun juga, Bang. Jadi si Din ini besi anak kalau kada salah 13 orang. 13 orang besi anak lalakian sabagetan. Ulama besar di Madura nih, zaman dahulu. Cuma nak anak si Din nih, 13 orangnya nih, apa hati nih berat. Saya kum pemain musik, saya kum orangnya nak ini. Kalau kawan nih bilang, kada pas bagetan, kada dah nama rusakan jadi ulama nih, kada dah. Han, jadi si Din nih sudah tua, bingung. Nak kayak apa mau beti anak nanti 13 orang nih? Artinya mau beti nih? Sebagai penerus pesantren ini lah, termasuk pesantren terbesar di Madura, siapa menerusakan nih? Mun anak-anak ini saya bertahan kelakuan. Akhirnya dalam riwayat, si Din itu sebelum meninggal dunia, mendatangi ulama-ulama. Bersedekah. Nah aku mohon doa lah, mudahan anakku jadi orang baik. Nah aku mudah. Jadi nang didatangi ini takajud, nang datang ini ulama besar. Ketuan guru besar datang, ketuan guru nak kaya ulun nih. Nah, aku mohon doa aja lah, mudahan nah, anak bagus. Tak juta nai. Usahanya si Din apa? Mendatangi 41 ulama didatangi. Mohon doa sembahyang hajat. Nah, hampir sembahyang hajat ketuan guru itu cilai. Kada ada salahnya. Apalagi datang ke ulun. Ayo mikir saja. Jadi cara sembahyang hajat itu pernah ulun diajarkan. Mudah-mudahan kita kalau mamalakan bila ada hajat. Napa sembahyang hajat hadral maut? Jadi sembahyang itu 4 rakaat. Jadi niatnya sama sengaja aku sembahyang hajat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu tasarapian hendak bertahiyat awal kakadar. Cuma rakaat pertama imbah al-fatihah membaca qul huwallah 10 kali. 10 kali aja. Rakaat kedua 20 kali. Rakaat ketiga 30 kali. Rakaat keempat 40 kali. Kada kawa berdiri aja, berduduk. Yang sunnah. Jadi jumlahnya 100 kali. Amun pian bagus pulang imbahnya apa? Baca Yasin Padilla. Tatkala mengucapkan hajatuna hajatuna hajatuna, insyaallah mudah dunia begitu pian.
Mungkin saja, Pak. Bukan masalah ini, masalah ini, macam-macam ini kita nih. Kita ini ada lepas, Pak. Pada permasalahan hal seperti itu. Seandainya pian kali bisa, kenapa ya sini padilah baca doa sembahyang hajat. Kali bisa bahasa Arab, kenapa berdoa ya Allah. Hajat lu ini banyak ya Allah. Hajat ini banyak ya Allah. Kenapa hajat kita? Nah, jadi itu tadi, 4 rakaat. Bata hayat awal, kakak ada, kata salah hajat. Itu bentarannya lah, Pak. Cuma biasanya, kalau ulun menggawi pakai tahiyat awal, Pak. Nah itu cuma caranya kayak itu tadi. Itu sembahyang hajat di hadrotil maut nah kayak itu. Mun kita kan sembahyang hajat 2 rakaat, ayat kursi, amanah rasul. Waktunya itu nang bagus sila sebelum sembahyang subuh. Amun kada kawa jua waktu itu imbah maghrib. Amun kada kawa jua itu terserah pian diri. Sibuk tarus. Sedikit lagi nah. Jadi akhirnya tadi apa? Tadi imbah bang melakukan nang sedekah tadi membagi. Pas waktu Sidin meninggal dan meriwayat itu sudah meninggal dunia, kiai tadi lalu nang anak Sidin nang 13 orang tadi berubah sebarataan. Napa dapat ilmu laduni. Padahal disuruh belajar waktu kuitan masih hidup belajar kada hakon. Sakali kuitan sudah meninggal, nah. Jadi ulama bagataan penerus pang. Sabagatannya jadi kon guru kan. Mungkin berkat itu tadi. Berkat apa? Sidin minta doa dengan lantaran sedekah. Iya bisa-bisa ya kita mengamplokin orang tuh. Anu sembahyang hajat lah, guru lah aja. Isinya 2000. Kada ini kada menyalahkan kada jelas. Bahasa kita nah kayak apa? Orang tuh hendak berdoa nah. Ya Allah. Belum misalnya leh. Orang misalnya jelas. Kada mengharap dia bang. Orang ini membuat ilun amplok 100.000 nah bang tuh bang. Bisa sejam tuh. Ya Allah mudah hajat orang kabul. Ada juga orang jelas datang. Anu guru aja. Doakanlah ulun ini aja. Kenapa? Anu guru yang hendak nih. Setahunan aja bilang kada suah dapat anu napa jurang dapat burungan. Biasanya tiap tahun ya ada tarus lantarannya ada masalah ini lalu ulun ni jalan apa ngalih nah kaitu. Nah julun kaya pang kaya ni ja ulun manduakan khusus nah samingguan ni lawan pian. Karena kada ulun gada julun ulun biasanya lawan Habib. Kami biasanya apa bila ada waktu santai sembahyang hajat kami doakan khusus pian dan setiap membaca Yasin Fadilah ulun niatakan niat pian di mana-mana lo semingguan nih majelis insyaallah gue baikkan aja anu berapa kan nanti gue juta sarah aja makan hati anda kami tak sarah pian dia membagi. Jadi hari pertama 2 hari hanya 2 hari guru aja berapa nomor rekening ulun niatnya sekalinya mengirimi kada tanggung 5 juta aja lah takajut ulun. Kira ulun tadi 10.000, 100-200.000 aja. Karena paling saya alhamdulillah belum sampai seminggu dapat 3 burungan di sini. Setahun nih. Kan bukan dengan sebab doa kami, mungkin sebab doa Habib ulun. Ulun biasanya ke mana-mana majelis itu ada Habib Mampati. Kalau Yasin Fadilah. Nah, Sidin itu biasanya apa? Nang ulun suka berdoa. Nah, kalau kaipin jamaah pian di kampung pian, nang tuan gurunya misalnya kadada, nang majelis ni hendak dibuka, bisa aja. Hubungi kami, syaratnya sebutin ya, jangan banyak amploknya, sadenya. Kami sampai kepada kait itu dah. Alhamdulillah, itu jelas. Tak buka aja rezeki di mana-mana. Yang penting apa? Orang nang hadir ada, bersemangat pulang. Sampai ada yang manapun ini jelas jamaah di Banjang situ. Guru aja kira-kira berapa? Beri 20.000 ini. Kok saya gitu? Nah, mun handak pas julun isi amplok 2, 50.000. Jadi sampai ada orang nyambat, itu aja guru si anu itu aja. Bap anu besambat bedahulu amploknya aja. Maksud ulun supaya orang kada terbebani ulun aja itu. Nah, 50.000 aja bila mengundang kami adalah apa? 2 amplok, 100.000 julun. Di mana anak muka majelis? Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah dengan sebab itu di mana-mana malam ni ada orang menelpon guru malam ini kawalah ke rumah baca menakib Siti Hadijah. Ni hanya tadi pulang subuh hendak orang baca apa Yasin Fadilah di rumah julung kada kawa hendak isuk aja. Jadi macam-macam aja. Asbabnya rezeki itu bahasa kita. Jadi kalau pian hendak membuka apa Yasin Fadilah mun waktu ada santai aja orangnya kada mesti banyak berapa kada apa. Nah kayak di Pelampitan tuh ada kami ini gua hendak membuka majelis Yasin Fadilah ya. Cuma jemaahnya 12 orang aja. Kenapa julun? Asal jangan waktu nang pas takana. Amun takana di wilayah Banjang tuh 600 jemaahnya.
Alhamdulillah juga. Bisa kita mau hendak memandang banyak nih. Allah kada memandang jamaah banyak ya. Tapi napa? Di mana kehatian kita ni nang kuat? Bahasa kita di situ kita berdoa bersama. Itu di antara nasihat guru kita tadi. Di antaranya kata Habib, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya bersabda, "As-sadaqah taruddul bala wa tazidu fil umur." Sedekah itu menolak bala bencana dan menambahkan keberkahan umur. Nah, pas 5 menit lagi. Ini bertahlil 5 menit lah. Nah, sedikit ya. Jadi istilahnya di antaranya kata Rasul sabda, sedekah itu menolak bala dan menambah keberkahan umur. Jadi sabutin kisah lagi dalam riwayat dikatakan pernah suatu ketika Nabi Musa ini beisi murid. Lalu nang murid ini berkisah, wahai Nabi Musa, ulun ini hendak kawin. Kayaknya tanggal saya ini, bulan saya ini, mengkawapian jangan kada hadir. Jadi ringkas kisah, boleh kayaknya murid tadi dah. Lalu datang malaikat Izrail. Jadi malaikat Izrail, wahai Nabi Musa, kasiannya murid pian tulih. Kenapa? Makanya hendak kawin kalau jahe. Kenapa? Ini sebelum masanya kawinnya meninggal dunia dah. Takdirnya dah. Kita nampak macam ini kan aku dikasih. Nah kan takdirnya dah. Anjodoh, rezeki, usaha. Akhirnya apa? Ujar Nabi Musa, itu kan ada jadi yang mendatangi dah. Amun pacangan meninggal dunia juga nih. Kan, masa kita mungkin jauh muridnya lawan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan dikenal Nabi yang suka penjalan. Kesini berdakwahnya. Akhirnya ringkas kisah, beberapa waktu nang panjang, lalu Nabi Musa tadi bertamu lawan muridnya. Akhirnya takajud lah si Nabi Musa. Kenapa? Makanya kan masih hidup. Kenapa nih? Bisi anak pulang. Biasa kita berkepikung, bisi anak dah. Sehat aja. Oh, berarti ini malaikat Izrail ini pandustaan. Kisah gambaran nih. Maka semua ngisahkan kayak itu. Nah, karena udah tamu Nabi malaikat Izrail ini aku takut nih. Lalu udah tamu lah malaikat Izrail. Wahai malaikat Izrail sini. Ikam samalah memadahkan muridku itu meninggal dunia sebelumnya kawin. Wahininya bisi anak sehat hasilnya. Kenapa kisahnya? Lalu malaikat Izrail tadi mengatakan. Jadi malaikat Izrail memang inya itu takdirnya tertulis meninggal dunia. Tapi tatkala sampai hendak napa hendak dicabut rohnya, inya ini dapat harta warisan. Harta warisan kuitan ini ada salahnya. Lalu disedekahkannya sebagian hartanya tadi, sehingganya Allah memerintahkan kepada aku, tazidu fil umur, panjangkan umurnya dan berikan keberkahan kepadanya. Jadi pun mun pian marasa pian hendak mati jelai. Mun marasa aku ni jaya Allah je. Asa hendak mati dah. Napa ada harta sedekahkan lagi? Kalau kamu berpanjang umur. Kan? Itu bang dede. Artinya apa? Tazidu fil umur. Kan jadi tentang makna sedekah ini pian sangat luas. Bahkan di antaranya habis waktu dah. Kena pulang. Di sini dua hadis lagi yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu dan di antara hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan tentang sedekah. Mudah-mudahan ada waktu lain kali ulun diundang pula. Nah, mudah-mudahan kita bertamu pulang. Nah, jadi kita sebelum menutup daripada ini, apa kita hendak bertahlilan? Nah, ulun sedikit aja pang berpromosi nah. Sebenarnya sekedar nang bagi nang hendak aja. Samalam guru ulun itu sidin ada waktu haul tadi. Kami itu mengadakan haul pakai mukadam setiap tahun. Jadi samalam sidin membagi menulis duit lain. Nah, duit ini ditulis sagan duit wifik lawan ada wifiknya nah. Cuma tabusannya 15.000. Ini menawari aja lah. Cuma bila pian ada permasalahan, artinya permasalahan apa aja, pian jangan kada membaca Fatihah. Cukup memandang gambar nih. Nah. Lu menyampaikan aja Bang. Nah, karena sini tertulis 4 wali kutub. Kemudian di sini diantaranya apa? Gambar guru kita ada. Jadi bila ada masalah apa pian pandang gambar. Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah, ini tabusannya doka duit ini sagan disimpan aja. Belah nang lapian kada anu simpan di rumah aja. Nah, tu paman.
Nah itu aja. Jadi sebelum bertahlilan, saya pernah hendak ini berpada aja dulu tabusannya cuma genjil 15.000 memang saya itu sampaiannya. Nah itu aja. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumajam ambil mursalin sumajam malakatul muqarrabin sumajam kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam susan sidina ila wasallam. Ala hadihni wa qutin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kalang budua ya kalang setanih di lang suara untuk muslim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. La ilaha illallah wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghafir. Wa min syarri nafathati biddi. La ilaha illallah wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أمي وعلى آله وصحبه وسلم الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نوصلي وسلم على سيدنا محمد نوصلي وسلم على سيدنا محمد في وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملا وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار سب رسول الله وأن التابعين بإحسان إلى يوم الدين واغفرنا وارحمنا معهم آمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فلما أنه لا إله إلا الله 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 لا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyil azim alhajinia ma yaktu bi hadhihi suwara alfatiha. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yuafi mahu yukafi mazida ya rabbana. Jika azim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab. Salatun wa salaman daiman bidawami mulkillah. Allahumma salli wa balik takabbal ma qara'na min al-Qur'an. Allah man kaulai. Subhanahu subhanallah bihamdihi. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilah. Nahdlatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua jami' sahabah wal qarabah wal tabi'in wa tabi' tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Abadil mujtahidin wa mukallidin fid din wal ulama. Fakal muhaddithin wa quran fasirin wa sadati. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma syarik wal magab. Susan min ahli tarikh min zambal fi huraidah fi sus. Jami' sadatin alawiyin bismillahirrahmanirrahim. Wajah awliya wa ulama hajihi wilayah barakatih. Wajah muslimin wa muslimat wal mu'minin wa bismillahirrahmanirrahim abayna wa maha. Wa walidina wa walidihi ma syaykh ma syaykh min jadat. Anna Allah ya rupi Allahumma ya rahmuhum ya lidarajatihim bil jannah min barakatihim masurah rahman warihim wa ulumihim wa nafra. Suma ila arwah jami' muslimin wa muslimat khususan ila arwah haji samsuri tu haja kausiyah. Suma ila arwah asmuri Abdul Ghani bin Azhar Zakaria bin Asmur Barasilah binti Kadir Sahabat bin Asmur. Suma ila arwah maikuti haji surah. Suma ila arwah haji Nurunsa binti Sabaran haji Salma binti Karim Zakaria Nan bin Haji Saharan Misran Sah bin Haji Salam Bustaman bin Haji Salam Summa ila arwah Hamidah bin Haji Tukar Sak bin Haji Tugana Nain Haji Junaidi bin Haji Salam Haji Asplan War bin Haji Tukar Haji Siti Hamasa bin Haji Ahmad Rasidah bin Haji Abdul Karim Summa ila arwah Saran Mahani bin Abdul Ghani Abdul Ghani Maimunah Suran Sabin Suma ila arwah Haji Muhammad Asaf bin Haji Hamis Haji Ali Badrut bin Tuhalus Hajjah Asaf bin Tudur Rahman. Suma ila arwah Haji Rahmah Mabiti bin Haji. Suma ila arwah Haji Bakalan bin Haji Tajuddin bin Bakalan. Suma Hajjah Fatimah binti Haji Masyid. Suma ila arwah binti Haji Suma ila arwah Hajjah binti Haji Muhammad Alhamdulillah bin Nia binti Duhamid. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Aramadah binti Incum bin Huras. Wajamiah mayaktufin. Annallah ya'afirahum ya'arhamuhum. Allahumma gfirahum ya'arhamuhum. Ma'afihim ma'afanhum. Allahumma jal kabarahum. Ra'ubatan min rajil jinan. Wa tajal kabarahum. Khufratan. Allahumma inkana muhsinin. Bajit pehsanim. Ya hayyatun ya zal jalali wal ikram bi jahil mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah wa kharijatul kubra wa bi jahi yaumil jum'ah la tu'azib arwahahum bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sahabatan, kita ada undangan buai pada hari esok, hari Sabtu tanggal 13 bertempat di belakang Candi Agung. Undangannya pengundang Ibu Intan mengawinakan Nasidin arwah Sapuane keluarga besar Ahmad Guntung. Terus perhatian diucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya minna hadza ila yaumil akhirah min yaminna hadza ila yaumil akhirah. Taqabbalallahu minkum.